tugas menjadi salah satu kota santri di Indonesia, dibalut dengan suasana kesejukan dan keramahan para penduduknya. Saksikan perjalanan Mr. Lok dan Dea untuk mengenal lebih dalam wilayah berjuluk Kota Santri ini. Halo, selamat pagi Indonesia. Kembali lagi bersama gue, Mr. Lok di Sherlock. Share with us. Seperti biasa, gue mau liburan nih. Tapi kalau liburannya sendiri kan gak asik. Jadi gue mau mengajak salah satu temen gue untuk liburan bareng. Penasaran kan? Bentar. Oke guys, gue lagi di sini nih. Sahabat Sherlock, ini nih yang bakal nemenin gue liburan. Gimana? Lo itu Mr. Lok yang Sherlock ke gue kan tadi? Iya, gue Mr. Lok. Gue di mana nih? Udah deh, pokoknya secara magic lo gue invite ke sini. Secara gue kan bisa ngelakuin apa aja. BTW, kita mau kemana sih? Oke, di episode kali ini kita berdua akan mengeksplor tempat yang hits dan paling menarik khususnya buat kaum milenial di kota Sukabumi. Berarti kita jalan-jalan ke tempat yang hits banget di kota ini dong. Bener banget. Asik, bisa foto-foto kan? Pastinya. Oke. Okay. Makanya stay tune terus di Sherlock. Share with us. Taduh, gue gak ikutan, masa lo sendirian? Oke. Okay, ajarin okay. gue. Ikutin gue ya. Oke. Okay. Sherlock. Sherlock. Share. With us. Oke, okay, okay. Bareng ya. Oke, okay. 1, 2, 3. Sherlock. Share with us. Sherlock. Sekarang kita udah sampai di lokasi pertama, yaitu Danau Situ Gunung. Danau ini terletak di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Adanya di ketinggian kurang lebih 850 mdpl. Dek, lu udah pernah kesini belum? Gua belum pernah kesini sih, Chris. Tapi gue tahu banget kalau tempat ini hits-hits abis. Pastinya. Dari Tugu Sukabumi tadi, kurang lebih cuma 30 menit aja, jadi nggak jauh. Terus transportasinya juga banyak banget yang lewat sini. Berarti kalau orang mau kesini nggak ribet-ribet dong ya? Iya dong. Sekarang juga banyak banget transportasi online, jadi tinggal klik, 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 nyampe deh. Yaudah, langsung aja yuk. Yuk. Kali ini, Mr. Lok berkesempatan mengunjungi tempat dengan berkah alam yang luar biasa. Danau Situ Gunung. Danau ini menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi oleh keluarga. Salah satunya bisa untuk berpiknik loh. Chris, karena masih pagi, cuacanya mendukung banget ya. Terus hawanya tuh sejuk banget. Lihat deh, mataharinya bagus banget nih buat kita foto-foto. Makanya gue ngajak lo kesini pagi-pagi. Karena nih lo lihat, suasananya, atmosfernya itu masih enak banget. Masih bagus banget ya. Lo ngerasain sunkissed gak? Hah? Sunkissed? Apaan tuh? Ah, Nora, lo pasti sahabat Sherlock di rumah pada tahu. Alah, udah daripada sunkissed, mending kita hirup udaranya nih. Coba, 1, 2, 3. Duh, enak banget kan? Sejuk banget. Gak ada polusi sama sekali. Di sini suasananya masih asri banget ya. Semoga tetap terjaga seperti ini nih. Ya, semoga gak ada tangan-tangan jahil yang suka ngerusak tuh. Amin. Eh, BTW di sini bisa camping gak sih? Bisa banget dong. Oh, tapi iya. Karena ini masih pagi, mending kita naik perahu dulu. Lo mau gak? Mau dong. Oke, ayo langsung. Let's go. Pagi, Pak. Boleh naik perahu, Pak? Eh, Dek. Kenapa, Chris? Lo mau tahu informasi penting gak? Apa tuh? Ini tentang Situ Gunung. Jadi, konon katanya, di balik cantiknya Danau Situ Gunung yang sudah tersohor, terdapat legenda yang menakjubkan. Konon, danau ini ditemukan oleh seorang buronan penjajah pada saat Belanda berkuasa di tanah air.
seorang bangsawan Mataram bernama Rangga Jagat merupakan musuh Belanda yang melarikan diri bersama istrinya. Pelarian dilakukan dengan penuh tantangan, hingga menembus jalur Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Kemudian, mereka sampai di sebuah lembah yang dialiri air sangat jernih dan dijadikan tempat persembunyian. Sampai akhirnya, mereka mempunyai seorang anak. Sebagai wujud syukur atas kelahiran anaknya, Rangga Jagat pun memberi nama danau tersebut Danau Situ Gunung, yang memiliki arti danau yang ada di sebuah pegunungan. Pengunjung yang datang akan ditemani dengan suara nyanyian burung yang terbang ke sana kemari, sehingga menambah eloknya pesona alam di danau ini. Dari sini. Yang benar. Iya benar. Ayo pelan-pelan. Jadi dorong. Ya, oke. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Gimana sahabat Sherlock? Menarik kan cerita legenda di wisata ini? Jadi buat kalian yang mau liburan, jangan lupa untuk cari informasi tentang wisata tersebut. Biar kalian pas nyampe sini nggak cuma nikmati pemandangannya aja. Dan bisa buat dapat wawasan lagi di sini. Benar banget. Nah habis ini, kita mau mengulik lagi salah satu wisata yang masih ada di kawasan wisata Situ Gunung. Emang masih ada lagi selain danau di sini? Oh, masih dong, masih ada lagi. Seru banget tuh. Jadi stay tune terus di channel Share With Us. Ke jembatan gantung Situ Gunung, pengunjung dapat menikmati makanan tradisional seperti pisang rebus, singkong rebus, dan ditemani teh atau kopi panas. Nah, untuk sahabat Sherlock yang berkunjung ke sini, pastikan untuk mencicipi sensasi menu hidangan tradisional di welcome drink ini ya. We used to share. Are you holding on? 'Cause I am getting scared. But I'm not strong. Aduh Chris, sumpah gue deg-degan banget nih. Kalau gue ke kiri dia ikut ke kiri, ke kanan dia ikut ke kanan. Gimana tenang dong? Aja, tenang. Namanya juga jembatan gantung. Kita kan udah pakai pengaman nih. Jadi aman banget dong. Jadi safety banget. Jembatan gantung ini apa yang dikirim? Sangat banyak orang deh. Kalau weekend ini kesini tuh ini udah mana? Kalau milenial kayak kita ini tujuannya dibangun jembatan ini untuk memudahkan kita menikmati tangan alam ini. Menyebut ya? Iya. Yuk, langsung sana. Yuk, let's go. 'Cause it's a beautiful day. Jembatan gantung Situ Gunung atau Situ Gunung Suspension Bridge ini merupakan jembatan gantung terpanjang se-Asia. Panjangnya sekitar 240 meter dengan ketinggian sekitar 160 meter. Kerangka jembatan ini terbuat dari baja dan material pijakannya adalah papan kayu dari pohon merbau yang kokoh dan kuat. It's so beautiful, it used to feel sad.
Makanya banyak pengunjung yang datang ke sini, Kris. Yaudah kita rehat sejenak dulu di sini ya sambil ngopi-ngopi terus nikmatin pemandangan yang indah ini. Eh, tapi by the way, lo udah lapar belum? Udah lapar sih. Kalau lo udah lapar belum? Gue juga. Ya udah, habis ini gue akan ngajak lo ke restoran hits di Sukabumi. Tapi bisa buat foto-foto juga kan? Bisa banget dong. Oke. Okay. Ya udah, sahabat Sherlock, ikutin kita terus ya. Habis ini kita mau ke sana. Sekarang kita udah sampai di tempat makan yang paling unik di Sukabumi. Tapi ntar dulu deh, kenapa tempat makan unik ini ada kolam berenang sama ada kapalnya? Ah, pasti lo bingung kan? Heran dan penasaran kenapa ada kapal dan kolam renangnya? Penasaran banget gue. Kalau gitu langsung aja kita masuk. Come on! Konsep resto ala Jepang dan Western memanjakan pengunjung yang datang. Bukan di luar negeri, resto ini letaknya di Sukabumi, Jawa Barat. Nah deh, sekarang gue udah pesenin makanan yang unik buat lo. Uniknya tuh apa? Paling cuma makanan kayak Western biasa aja kan? Ya enggak lah, Mr. Lok gitu selalu menyajikan makanan yang spesial. Wow. Lo penasaran gak? Penasaran banget sih, kepo banget. Apalagi gue. Gimana? Ah, ini dia nih. Oh, ini dia. Wow, ini sih unik banget. Dari jauh aja Chris, warnanya sudah mencolok. Eh, by the way, ini nama makanannya adalah karakter. Ide konsep resto ini datang dari sang pemilik yang dulunya bekerja sebagai pelayar di kapal asing. Konsepnya disesuaikan dengan target anak zaman sekarang. Makanya banyak spot Instagramable yang sahabat Sherlock harus kunjungi. Oke, nanti kita lanjut lagi mengeksplor kota Sukabumi di makanannya, alamnya, tempat hitsnya. Kemarin kita udah jalan-jalannya, tapi gue masih kurang puas sih. Kurang puas? Oke, nanti gue bakal ajak lo lagi ke salah satu tempat yang terkenal dan keren banget di Sukabumi. Berarti besok kita jalan-jalan lagi dong? Pastinya dong, penasaran? Asik banget dong, penasaran banget gue. Makanya stay tune terus di Sherlock Share with Us. Ayo kita makan lagi. Oke. Kita pijak dulu dasar laut. Gue mau kita dasar laut. Banget, kita lagi dasar laut sama Sherlock. Eh,
kita bisa ngapain aja sih jalan? Di sini kita bisa berenang, main jam, shower climb, dan juga main firefox. Banyak ya permainannya? Banyak, tapi berhubung ini kemarau, kita nggak bisa main shower climb. Berarti kita bisa main canyon jump dong? Kalau canyon jump bisa banget. Tapi sebelum kita main itu, kita harus pakai life jacket atau pelampung. Karena kedalaman di sini 8 meter, dalam banget ya pokoknya. Berarti biasanya sih pakai pelampung ya? Benar banget. Ya udah, langsung masuk aja. Oke. Okay. Let's go! Dapat dinikmati oleh pengunjung, kejernihan air yang terdapat di Lewi Kinit ini juga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mencuci pakaian sekaligus tempat bermain air bagi anak-anak. Tadi gue deg-degan banget sampai mau loncat. Enggak, kalau lu gimana, Chris? Wah, pokoknya seru abis, keren deh. Tapi tadi nih, gue mau nanya, air yang ngalir di sini tuh ngalir dari mana sih? Ini tuh dari aliran sungai Cikarang. Oh, tapi tadi kok lu tahu semuanya? Ya iyalah, gue kan Mr. Love gitu loh. Hebat banget sih. Dek, abis ini gue mau ngajak lo ke tempat yang jarang banyak orang tahu. Tempat ini jadi tempat wisata edukasi yang udah diakui oleh UNESCO. Wow. Penasaran? Penasaran banget. Sahabat-sahabat di rumah penasaran? Penasaran. Makanya ikutin kita terus di Sherlock. Share with us. Halo sahabat Sherlock, halo sahabat Sherlock. Gue sama dia udah nyampe di konservasi penyu pantai Pengubahan. Jadi konservasi penyu di Pengubahan ini menjadi salah satu pilihan destinasi wisata edukasi yang menarik. Cukup dengan mengeluarkan uang sebesar Rp20.000, sahabat Sherlock bisa ikut serta dalam melepaskan puluhan anak penyu atau tukik ke laut bebas. Tempat karantina penyu di Pengubahan ini menyimpan beberapa penyu yang memang sengaja dijaga dan dilestarikan. Dulunya ada 6 jenis penyu yang terdapat di konservasi Pengubahan ini, yaitu penyu lekang, penyu tempayan, penyu sisik, penyu belimbing, penyu pipih, dan penyu hijau. Namun, saat ini hanya penyu hijau yang tersisa di sini. Let's go!
setiap harinya. Tukik-tukik di sini dilepas sekitar pukul 5:30 sore. Tujuannya supaya suhunya tidak terlalu panas dan tukik juga dapat mengejar tenggelamnya sinar matahari. Tadi kita udah ngelepasin anak penyu tuh, Tukik, dan katanya bakal balik lagi 30 tahun. Duh, gua ngebayangin dia balik 30 tahun lagi segede apa ya? Tahu deh segede apa. Tapi deh, apa? Sayang banget nih liburan kita di Kota Sukabumi udah selesai. Padahal Chris, gua masih banget mau jalan-jalan di Kota Sukabumi ini nih. Ya gua juga, tapi kan besok kita harus kerja. Iya, besok kita harus kerja, guys. Jadi kita nggak bisa jalan-jalan lagi barengan dong. Benar. Nanti dulu. Setelah ini lo bakal ikut siapa lagi nih buat jalan-jalan di kota selanjutnya? Rahasia dong. Bisa jadi sahabat Sherlock di rumah. Tuh, bisa jadi kalian bakal jalan-jalan sama Mr. Lock di kota-kota selanjutnya. Benar banget. Jadi, thank you banget udah temenin kita berdua liburan di Kota Sukabumi. Ikutin gua terus di kota-kota selanjutnya. Bakal banyak banget perjalanan, tempat trip yang seru abis. Saksikan terus Sherlock setiap Sabtu dan Minggu jam 10 sampai jam 10:30. Sherlock, share with us! Itu tadi keseruan perjalanan Mr. Lock dalam mengeksplor Sukabumi. Pokoknya, sahabat Sherlock, jangan pernah berhenti untuk mengeksplor tanah air kita, Indonesia. Karena masih banyak keseruan di episode-episode selanjutnya, jadi saksikan terus Sherlock, share with us! Beyond.